kesabaran dan kekuatan. Dan berikanlah kami rezeki umur yang panjang. Jadikanlah panca anak yang soleh, ya Allah, yang bisa membanggakan bunda. Panca ingin memberikan bunda rumah. Makasih ya nak, doanya. Sedih bunda. Dewi, kamu siapin makan malam buat saya. Cepetan. Ayo cepet, buka itu mukena. Gimana sih kamu itu? Iya mbak. Panca, bunda masak dulu ya. Panca di sini aja. Udah ya cepet. Siapa yang membuat kehancuran di bumi ini? Siapa itu? Gimana? Udah bisa belum main kemarin? Niko! Aurel! Panca hari ini kenapa gak sekolah ya? Ih, Mamet! Kan pede banget sih nanyain Panca ke kita. Mau Panca gak masuk ya kan udah bukan urusan kita. Iya. Mungkin aja si Panca itu gak masuk sekolah gara-gara dia malas. Iya gak? Yaudah, Rel. Yuk, kita lanjut. Tinggal aja dia mah. Gak jelas. Ih! Apaan sih? Kayaknya gak mungkin deh. Masa iya Panca malas sekolah? Ini pasti ada apa-apanya nih. Aku harus ke rumahnya. Bunda. Panca. Kenapa sayang? Bunda capek ya? Sini biar Panca yang lanjutin ngepelnya. Enggak kok sayang, ini sebentar lagi juga selesai. Gak apa-apa kok Bun, sini Panca bantuin. Ya gak apa-apa, biar Bunda aja ya. Nah tuh, udah selesai. Bunda ke toko dulu ya nak ya? Iya Bun. Halo bosku. Tapi kebetulan banget nih, aku mau cerita. Panca ada gak ya di rumah? Tadi malam aku mimpi serem banget. Bumi di masa depan dihancurkan oleh seseorang. Kayak suara Panca tuh. Dia punya pesawat yang gede banget. Terus dia nembakin bumi. Serem banget deh. Itu pasti Kronos bosku. Kronos adalah makhluk yang harus kamu kalahkan. Jangan sampai makhluk yang bernama Kronos itu mendapatkan yang dia inginkan, yaitu menguasai seluruh galaksi. Aku akan rajin melatih kekuatanku untuk melindungi bumi. Lebih cepat, lebih baik, bosku.
Sekarang juga Bos Q harus ke tempatnya Andromeda dan minta dilatih. Biar oke. Kak Mamet, aku berubah di mana? Panca, ayo di sini aman. Ayo berubah. Gaya! Andromeda? Hah? Kamu kenal Panca? Tantenya siapa? Kamu kenal di mana? Go Hero? Sudah siap latihan? Latihan? Hah? Siap dong. Wow! Sangat disayangkan, Go Hero. Kamu itu punya kekuatan, tapi kamu belum tahu cara memanfaatkannya seperti apa. Topeng intergalaksi itu bisa melipat gandakan energi kamu. Tapi kamu belum tahu cara untuk menguasainya. Iya, Tante. Oh iya, aku juga mau terima kasih sama Tante Andromeda. Soalnya udah nolongin aku dan juga udah ngalahin manusia bungon. Topeng Go Hero juga bilang kalau aku tuh harus berlatih sama Tante. Tapi yang pasti, kamu harus bisa mengendalikan kekuatan terbang kamu dulu. Begitu kamu langsung coba latihan terbang, ya? Oke. Oh iya, Tante. Aku boleh minta tips-tips nggak supaya bisa terbang dengan baik? Soalnya terbangku tuh belum begitu bagus. Kadang-kadang masih jatuh. Intinya, kamu itu harus tenang, ya? Kendalikan kekuatan kamu. Begitu kamu jangan panik. Jangan keseringan lihat ke bawah. Anggap aja kamu lagi belajar berenang. Oh gitu. Ah, tapi Tante, aku kan gak bisa berenang. Lagi pula kalau aku gak jadi Go Hero, kakiku kan gak sempurna. Aduh, Go Hero. Yaudah, pokoknya sekarang kamu tenang, jangan panik. Tarik nafas dalam-dalam dan langsung coba latihan terbang. Ya, kamu lompat dari sini. Oke. Okay. Oh, enggak deh, Tante. Kamu bisa. Kamu bisa. Jangan ngeliat ke bawah. Serem. Tenang. Oke, tutup mata. Merem. Ayo, ya. Berhitung ya. 1, 2. Harus tenang. Harus tenang, aku harus tenang. Aduh, gak boleh panik, gak boleh panik, aku harus tenang. Ayo Go Hero, kamu harus tenang. Tante Andromeda bilang aku harus tenang. Yeay, berhasil! Dia sudah bisa mengendalikan kekuatan terbangnya. Tinggal kekuatan telekinetis. Panca di mana? Panca!
warnet ya, temenin Panca? Iya, Tante. Liftnya nggak hati-hati. Kamu nggak apa-apa, teman? Apa, Om? Kok manggil aku Om sih? Kita kan seumuran. Ini punya kamu ya? Iya. Lucu banget bonekanya. Beli di mana? Mama aku yang beliin, Om. Om mau. Ini buat Om satu. Bener, boleh buat aku? Boleh, Om. Ini hadiah buat orang yang baik. Wah, oh, makasih banyak ya. Bunda pasti seneng banget kalau aku kasih ini. Makasih ya. Iya, sama-sama, Om. Oh iya, kamu kalau jalan hati-hati. Kalau mau nyebrang, lihat kiri kanan dulu ya. Iya. Kamu pergi dulu ya. Iya. Dadah. Dadah. Santa Andromeda mana ya? Ya udah, aku terbang lagi aja deh. Wah, aku bisa terbang bebas sekarang. Ternyata kalau panik, cara mengatasinya cuma harus tenang. Indah banget dunia ini ya. Bagus ya, kamu itu gak dibolehin sekolah, tapi kamu malah main dan baru pulang jam segini. Kerjaan yang saya suruh udah kamu kerjain atau belum? Hah? Maaf, Mbak. Panca abis nganterin Mamet ke rumah gurunya, Mbak. Hei, Dewi. Kamu itu gak usah bela anak kamu ya. Saya gak mau dengar apapun alasan dari kalian berdua. Kalian ikut saya. Ayo! Mau ke mana, Mbak? Mbak, sini. Mbak. Sini, saya. Mbak. Bunda, kenapa-napa kan? Sekarang kalian saya kurung. Dan saya akan bukain pintu ini kalau saya butuh kalian. Rasa kalian. Mbak, jangan, Mbak. Jangan kunci pintunya, Mbak. Mbak, susah buka, Mbak. Tolong jangan kurung aku, Mbak, sama Panca. Bunda. Bunda, kenapa sedih? Maaf, Mbak. Panca, maafin Bunda saya. Maafin Panca ya, Bun. Gara-gara Panca, Tante Susan jadi marah. Ini bukan gara-gara kamu, Nak. Ini gara-gara Bunda. Kalau kita dikurung di sini, terus nanti kamu lapar gimana? Gak apa-apa, Bun. Kan Panca sering puasa Senin Kamis. Nyonya. Apa sih? Tolong Nyonya, tolong kebijaksanaan Nyonya untuk melepaskan Den Panca dan juga Ibu Dewi dari kurungan di gudang. Nyonya, kasihan masuk manusia dikurung di gudang sih. Hewan aja dikurung harus dilepas, apalagi kan mereka manusia, Nyo. Eh, dari Sikun, kalau sampai saya tahu kamu bantuin mereka, bulan ini kamu nggak bakal dapat gaji. Ya, Nyonya, bulan kemarin belum terima gaji. Masa bulan sekarang nggak terima gaji lagi? Dobel dong nggak gajiannya. Makanya, kamu itu nggak usah ikut campur urusan saya. Atau mau kamu saya kurung, ha? Ya, Nyonya, jangan dong, Nyonya. Masa saya yang dikurung? Emang saya ayam. Ya udah, kalau gitu kamu diem aja dong. Allah, kasihan banget ya. Kalau gue bantuin, gue nggak gajian. Kalau nggak dibantuin, kasihan. Kasihan gajian. Ah, mending ikut kajian bermanfaat. Aduh, Pepita teh bingung mau masak apa. Nggak bisa masak lagi. Mending nyuci, mending ngepel. Ini teh gimana caranya tuh? Adars. Ya.
bantuin saya masak. Masak? Masak nasi goreng, tahu gak resep-resepnya apa? Sok, sebutin. Kamu searching-searching apa kayak gitu yang enak, yang simple. Gampang. Sok, gimana caranya kalau gampang teh?